sudah pasti saya ditemani dengan senior saya, Kang Cecep Gurdansyah. Selamat malam, Kang Cecep. Selamat malam, Mbak Ari. Salam sehat, dari Bandung Kang ya. Cecep. Oh, masih di Bandung ya, Kang? Sehat. Ya, saya dari pikir di Bandung. studio. Oh, Oh, di Bandung. Bandung. Baik. Dari Bandung, masih di Bandung ya, Kang Cecep. Sehat ya, Kang Cecep ya? Masih. Ya. Sehat ya, Kang. Bebas dari Omikron ya, Kang ya. Aman lah ya. Betul, menghindari Jakarta ini. Padahal Bandung sendiri juga tinggi ya, Kang Cecep ya. Oh, Wah, sekarang sekarang nomor insan satu. Udah muncul. Ya, sekarang Insan provinsi sekali nomor yang saya satu sapa. menyalip Jakarta. Widih. Sekarang saya menyapa Dr. Binsar Martin Sinaga, narasumber kita pada malam hari ini yang sudah ditunggu oleh netizen, maksudnya oleh Tribunnews dan juga Sobat WK. Kenapa? Oh, Dr. Binsar tuh banyak yang bilang lucu, jadi mereka senang dengernya. Selamat malam, Dr. Binsar Martin. Selamat malam, Kang Cecep, Mbak Ari. Selamat malam. Selamat malam, dok. Selamat malam semua pembaca Tribun dan Warta Kota. Ya, saya orangnya serius loh, padahal Bari. Gak lucu. Tapi banyak yang bilang begitu loh, dok. Oh, sebenarnya kalau pas Dr. Binsar nih orangnya lucu. Iya, betul. Ya, cocok jadi pelawak kali, Kang Cecep ya. Baik, Dr. Binsar, terima kasih karena ya. Malam hari ini sudah bersedia menjadi narasumber kami. Dan dokter juga katanya seger, sehat. Kang Cecep juga seger, sehat. Semuanya sehat-sehat dan aman dari Omikron. Amin. Ya, dokter dan Kang Cecep ya. Baik, malam hari ini kita membahas tentang sedikit yang ada berhubungan dengan wanita atau perempuan. Yaitu ya. Ketahui penyebab aroma tidak sedap dari vagina ketika berhubungan badan. Nah, kadang-kadang aroma tidak sedap ini banyak yang suka nggak sadar ya, dok ya. Ya, kalau betul. Misalnya pasangannya nggak bilang atau mungkin temennya nggak bilang tuh, kalau kita sendiri, saya sendiri pun sebagai perempuan, karena suka nggak sadar itu loh, dok. Apakah ini bau atau enggak atau dan sebagainya. Nah, akan lebih menyakitkan kalau misalnya ketika berhubungan atau bersenggama dengan pasangan kita yang sah, terutama ya, dok. Nah, itu menimbulkan bau yang nggak enak gitu. Ya. Sebenarnya gimana sih, dok? Karena kalau yang saya tahu, kalau bau nggak sedap itu mungkin identik dengan menstruasi dan sebagainya. Tapi ternyata ada penyebab lain ya, dokter. Ya. Monggo, dokter, silakan. Ya, jadi ada banyak kasus ya yang datang ya ke praktek ya, yang datang ke saya itu berkata bahwa ini pria, baik pria ataupun wanita ya. Artinya begini, pada waktu hubungan itu hubungan seksual itu tiba-tiba vagina pasangannya memberikan aroma yang tidak sedap ya. Memberikan aroma yang tidak nyaman ya, tidak enak lah gitu ya. Mungkin bukan bicara oral seks ya. Mungkin tidak bicara oral seks. Ya, jadi mungkin aroma itu muncul. Muncul tiba-tiba sehingga akhirnya membuat buyar yang namanya hasrat hilang ya. Hasrat itu hilang ya, akhirnya ereksi hilang dan akhirnya si pria itu akhirnya enggan untuk berhubungan seks ya. Dan kasus itu banyak ya. Nah, ternyata dalam literatur atau di dalam istilahnya survei atau pengamatan klinis atau di lapangan ya, itu ternyata yang paling besar dominan adalah yang kita namakan adanya infeksi. Buat saya itu adanya infeksi di dalam rahim, endometrium ya. Nah, penyebab paling besar itu adalah peradangan ya, mulai dari yang namanya di dalam endometrium atau di sekitarnya ya, yang bahasa kedokteran salpingitis ya. Nah, seperti lazimnya tanda infeksi atau peradangan pada tubuh manusia itu pasti akan mengeluarkan cairan. Ya, akan mengeluarkan cairan ya, namanya infeksi. Bisul aja ada cairan toh, abses ya toh. Nah, ini hampir sama. Sehingga akhirnya pada waktu itu keluarlah cairan itu yang mungkin tidak setiap saat Mbak Ari, Kang Cecep. Nah, waktu dia berkemih atau dia waktu menstruasi itu nggak terasa. Tetapi pada waktu berhubungan seksual, nah cairan itu keluar dan baunya namanya cairan akibat dari proses peradangan itu tidak nyaman, tidak enak.
Jadi buat para pembaca Tribun dan Warta Kota, kalau ada pasangan wanitanya tiba-tiba menimbulkan bau yang tidak enak, ya waktu saat mau ingin hubungan intim, ya waktu ingin koitus dan ingin istilahnya penetrasi ke dalam vagina pasangannya atau istrinya tiba-tiba ada bau, nah itu dominan, itu adalah karena adanya, buat saya itu istilahnya itu peradangan akibat dari alat KB yang namanya IUD. Itu yang paling sering, Mbak Ari. Ya. Selain IUD, itu juga bisa terjadi oleh karena adanya mungkin radang kronis. Ya, radang kronis yang ada di mulut rahim, ya, atau yang ada di dalam rahim sendiri, ya. Atau mungkin oleh karena adanya penyakit atau problem sakit di vagina, vulvovaginitis, ya. Nah, lalu yang berikut, yang kedua, bagaimana caranya untuk menghilangkan itu? Nah, makanya beberapa orang, wanita dan pria yang mengeluhkan kondisi seperti ini, saya sering katakan, segera dicabut itu yang namanya alat tadi. Penyebab peradangan itu diobati atau diambil. Ya, kalau itu disebabkan oleh yang namanya IUD, ya segera diambil alat itu. Ya, lalu bagaimana untuk yang namanya untuk mencegah kehamilan? Mencegah kehamilan gampang, kita pakai yang namanya steril kalau memang itu sudah tidak ingin memiliki anak lagi. Tapi kalau sudah menopause ya sudah, dia tidak akan punya telur, mungkin itu lebih aman sehingga dia tidak akan lagi bisa hamil. Tetapi kan problem biasanya bau ini bukan pada saat yang namanya kondisi menopause, justru pada saat-saat dia masih mengalami yang namanya siklus reproduksi. Nah, akhirnya harus diambil alat ini, IUD-nya ini, ya, alat KB-nya ini. Karena memang salah satu efek samping dari IUD adalah yang namanya infeksi. Ya, baik dari dalam endometritis sampai ke salpingitis, ya, sampai ke seluruh jaringan. Karena itu menjalar, Mbak Arik Antiacem. Menjalar dari rahim, seperti kita tahu, implan dari IUD itu nempel di endometrium. Di dalam rahim, dan dia meradang dan dia menjalar ke seluruhnya. Lalu kalau itu disebabkan oleh radang di serviks atau mulut rahim, radang kronis yang harus kita obati, harus dilakukan pap smear, apakah ini sudah mulai timbul yang namanya sel-sel keganasan, mutasi, itu harus diobati, harus diketahui. Atau adanya penyakit-penyakit, keputihankah, jamur, nah itu juga harus diobati. Nah, pada prinsipnya adalah higienitas atau kebersihan daripada organ intim wanita ini harus dijaga, ya, tidak boleh dibiarkan, ya, karena akan bisa merusak nanti keintiman, merusak yang namanya seksualitas. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana angka keberhasilan prognosis atau angka keberhasilan dari pengobatan ini? Saya katakan, wah, 100%, ya, bisa sembuh, bisa gitu. Mungkin itu dulu Mbak Ari, Kang Cecep. Nanti kita akan tambahkan waktu nanti ada penanya-penanya, ya. Ya, Mbak Ari, boleh saya nanya dulu nih sebagai orang awam ini. Ya. Mbak Ari masih di mute. Ini baik, saya, karena ini masalah perempuan, saya sebagai laki-laki pasti awam kan soal ini nih. Jadi saya mau bertanya dulu ke dokter. Dok, ini kan saya ini awam. Apakah cairan yang membuat tidak nyaman pasangannya itu terciumnya itu apakah ketika dalam posisinya misionaris atau misalnya itu dalam posisi kalau kata orang yang suka nonton BB itu 89 nih? Ya, nah, karena begini dok, kalau misalnya dalam posisi misionaris, sepengetahuan dan sepengalaman saya, pasangan itu selalu berdandan dulu dan
menggunakan minyak wangi supaya harum badannya. Nah, apakah cairan ini memang dari atas ke bawah langsung tercium itu, Dok? Yang dari infeksi atau peradangan tadi. Jadi namanya bau atau yang namanya cairan sekret ya, peradangan itu akan keluar pada waktu dia terbuka kan Kang Cecep ya. Nah, walaupun baunya badan itu udah pakai yang namanya minyak wangi ya atau yang namanya bau-bauan yang harum, itu menyengat itu Kang Cecep. Oh, ya. Jadi tercium ya? Tercium pasti. Entahkah dia mau di oral ke atau mau langsung penetrasi ke, posisinya female on top ke atau male-nya yang di atas, laki yang di atas, itu sangat tercium. Karena kan biasanya dia kan dia tertutup Kang Cecep ya? Iya, iya. Tertutup ya oleh celana dalam. Lalu begitu dia mau hubungan seksual kan pasti terbuka. Nah, itu makanya saya katakan tadi ya, itu akan tercium oleh pasangannya. Walaupun yang namanya sudah wah pakai bau-bauan yang harum deh gitu ya. Ya, ya. Terus Dok, kalau misalnya faktor makanan itu bisa mempengaruhi bau yang tidak nyaman tidak, Dok? Misalnya wanita suka dengan makanan yang bau-bau gitu, kayak misalnya jengkol, petai gitu, Dok. Apakah itu mempengaruhi enggak, Dok? Enggak ada. Oh, itu enggak mempengaruhi. Nah, ya? Saya sudah katakan tadi bahwa yang namanya penyebab bau itu adalah kerusakan daripada jaringan. Ya. Yeah. Kerusakan jaringan itu disebabkan oleh karena adanya perlukaan. Nah, perlukaan itu oleh apa? Oleh IUD itu perlukaan. Ya kan? Yeah. Itu perlukaan. Lalu oleh adanya yang namanya infeksi atau adanya pertumbuhan jaringan yang berlebih. Ya, itu yang menjadi penyebab yang namanya keluarnya bau yang tidak sedap. Iya. Satu lagi nih Mbak Ari, Dok. Silakan. Kalau misalnya itu kita sedang berhubungan intim dengan istri atau dengan pasangan, ketika mengeluarkan cairan yang bau, apa kira-kira Dok teknik atau cara berkomunikasi kita sebagai pria supaya tidak menyinggung pasangan wanitanya, Dok? Karena ini kan menyangkut psikologis juga gitu, Dok. Nah, perlu kemampuan atau skill komunikasinya, Dok. Ya, inilah makanya perlu ilmu komunikasi, ya kan? Nah, jadi tepat ini putranya ini ke komunikasi ini. Ya, anak gua kan di komunikasi, di jurnalistik lagi. Nah, tepat ini Dok nih. Jadi begini Kang Cecep. Jadi gini Kang Cecep. Jadi memang kebanyakan rumah tangga itu akhirnya jadi dingin Kang Cecep. Ya. Nah. Mohon maaf, pernah ada kasus kan, masih ingat nggak Kang Cecep? Ya. Ikan asin itu kan? Oh, iya, iya, iya. Ya, itu juga salah satu, akhirnya tidak ada komunikasi. Ya, dan ini pentingnya komunikasi di antara pasangan suami istri. Ya, bagaimana menjelaskan ketidaknyamanan si pria. Nah, yang menjadi masalah Kang Cecep, ada banyak pria juga yang akhirnya dia sudah mengalami gangguan ereksi, dia sudah mengalami gangguan problem ereksi, oleh karena problem itu dia akhirnya memakai alasan untuk tidak mau berhubungan seksual. Nah, ini yang menjadi problem yang baru lagi akibat dari itu. Jadi, makanya kalau saya boleh katakan, utarakan saja. Apa yang boleh ada masalah apa, utarakan. Tapi otomatis, ya itu dengan baik-baiklah ya, supaya nanti tidak tersinggung lah begitu ya. Baunya tidak enak nih gitu ya, ya baunya tidak enak, supaya ini segera diobati, jangan dibiarkan ya. Kalau dibiarkan nanti tambah bau, tambah tidak nyaman, dan akhirnya nggak akan ada yang namanya hubungan seksual gitu ya. Ya baik Dok, terima kasih Dok, silakan Bari nanti ya. Saya lanjutnya. Baik, jadi kayak kalau yang tadi dokter bilang tuh jadi kayak bentuk perhatian dari pasangan juga ya Kang Cecep ya. Jadi kan kadang-kadang kan si perempuannya itu kan jujur kayaknya tuh kayak nggak sadar dan nggak pernah. Masa sih bau gitu, pasti begitu gitu kan ya Dok. Nah,
Terus gini dok, kalau misalnya dokter bilang karena peradangan, apakah ditandai dengan munculnya keputihan yang ya. Dokter bilang tadi? Gimana dok? Yes. Apa beda dengan keputihan? Gimana? Jadi gini, kita harus tahu dulu yang namanya keputihan itu dengan tadi baunya tadi Bari. Kalau keputihan itu terus menerus. Ya. Apalagi keputihan itu kan artinya adanya cairan yang keluar dari vagina. Itu terus menerus. Makanya kalau wanita kan biasanya suka pakai panties ya. Kalau ya. Memang adanya keputihan itu kan nanti kotor celana dalam, ya kan? Nah, kita harus tahu bahwa keputihan itu bisa juga bukan oleh karena jamur. Bisa oleh karena hormon, Mbak Ari. Jadi kita harus tahu itu bisa karena hormon. Hormon itu bisa membuat suasana vagina atau yang namanya jaringan, jaringan di dalam vagina itu menjadi mungkin terlalu asam atau yang namanya bermasalah. Nah, sehingga akhirnya keluarlah cairan. Biasanya cairannya cuma bening. Ya. Nah, kalau ada namanya infeksi entahkah jamur ya atau yang namanya bakteri ya, makanya warnanya bisa putih keruh. Nah, itu nomor satu pembedanya Mbak Ari. Ya. Baik, dokter. Kalau jamurnya namanya kandida, itu paling sering. Lalu yang kedua, kalau ada keputihan itu, biasanya ada disertai rasa gatal. Nah, itu yang paling sering. Jadi gatal. Karena apa? Karena adanya infeksi, gatal. Nah, kalau problem yang kita bahas malam ini, nggak ada gatal. Jadi tidak ada rasa gatal. Dia hanya tiba-tiba bau aja begitu. Ya. Bedanya itu, Mbak Ari. Baik. Dok, ini lanjut ada yang tanya lagi, dok. Jadi dari Ibu Lucia di... Oh, dia nggak sebutin kotanya. Dari Ibu Lucia, dia tanya gini, dok, saya tuh pakai IUD baru 4 bulan, tapi kok jadi keputihan warnanya agak-agak hijau dan menurut saya sih udah mulai agak bau. Ini apa karena IUD-nya yang bermasalah ya, dok? Gimana, dok? Yes, betul. Jadi buat Ibu Lucia penanya ini ya, saya bilang, kalau saya boleh saran, cabut aja. Daripada rumah tanggamu terancam nanti. Ya nggak, Mbak Ari ya? Terancam nanti kalau nggak. Karena apa saya bilang? Karena kalau nggak, ini akan menimbulkan tidak sekedar keputihan yang rutin tadi, sekret atau cairan itu keluar terus-menerus. Nanti peradangannya, radangnya itu meluas dan akhirnya bau. Ya. Jadi kalau buat saya, kalau ini sudah mengganggu dan ini menimbulkan peradangan dan ini sudah ada keluar cairan, mungkin ganti metode lain. Tapi kalau saran saya, KB dengan KB hormonal pun akan rusak nanti gairah seksualnya. Ya, kita perlu tahu bahwa KB hormonal punya salah satu efek samping, Mbak Ari, Kang Cecep. KB hormonal itu akan membuat yang namanya libido atau hasrat wanita itu menurun. Nah, itu segera dicabut, tapi tidak usah di KB hormonal. Kalau saya boleh saran, kalau memang tidak lagi ingin punya anak, dalam artian anaknya udah cukup, ya mungkin steril aja. Kontrasepsi mantap istilahnya kita kan, kontap ya. Supaya tidak ada komplikasi seperti ini. Karena kalau ini dibiarkan, nanti tambah bermasalah. Ya, tambah menyebar, Mbak Ari. Ya, itu aja Mbak Ari. Ya. Dok, kalau misalnya itu cairan yang keluar dari vagina pasangan kita ini kemudian bersentuhan dengan penis, apakah itu bisa menimbulkan berdampak penyakit nggak bagi pria, dok? Sejauh ini sih nggak apa-apa, Kang Cecep. Kecuali dia ada infeksi ya. Ada penyakit kelamin yang bisa. Kan gini, kita perlu tahu bahwa keputihan pada seorang wanita itu bisa disebabkan oleh yang namanya bakteri atau jamur, tapi bukan merupakan penyakit menular seksual, ya. Tetapi ada juga yang namanya bakteri yang merupakan atau
virus ya, atau virus yang merupakan penyakit menular seksual. Sehingga pada waktu terjadinya penetrasi penis ke dalam vagina tersebut atau hubungan seks, maka akan menularkan kepada pasangan prianya. Dan kita harus tahu bahwa yang namanya bau ini, kalau dia problemnya adalah kerusakan jaringan, nah ini tidak akan menyebabkan satu problem buat penis daripada pasangan prianya, Kang Cecep. Demikian, Kang Cecep. Ya, jadi cukup apa memberikan satu insight ya dari dokter buat baca Warta Kota dan Tribuners. Cuma saya masih tetap penasaran, Dok. Kalau misalnya itu kita punya program untuk mempunyai anak ya, apakah bau itu atau cairan yang keluar dari vagina itu juga apakah berdampak terhadap calon janin itu, Dok? Enggak masalah. Cuma satu yang saya pastikan bahwa pada waktu terjadinya peradangan ini, kan biasanya tadi saya sudah ngomong ya, IUD ya. Nah, IUD ini kan harus dicabut ya, gitu. Nah, pertanyaannya Kang Cecep, kita harus tahu bagaimana mekanisme terjadinya kehamilan. Ya. Karena pada waktu IUD itu ada di endometrium atau dalam rahim, dinding dalam rahim itu namanya endometrium, ya. Nah, pada waktu ada di sana, maka terjadilah pertemuan antara sperma dan ovum itu di tuba, ya, di saluran ke arah indung telur itu terjadi di sana, dan zigot atau hasil pembuahan itu akan dibawa ke dalam dinding rahim, ke rahim. Nah, di rahim ini akan terjadi yang namanya ditempel atau namanya implantasi, ditempelkan ke dalam dinding rahim atau endometrium. Nah, pada waktu terjadinya perlukaan oleh IUD ini di dalam endometrium, maka kita harus tahu bahwa kesembuhannya ini tidak cepat, tidak serta-merta begitu dicabut langsung itu menyebabkan yang namanya bisa kesembuhan. Belum. Sehingga akhirnya yang kita khawatirkan adalah pada waktu dia terjadi pembuahan, maka zigot atau hasil pembuahan itu akan sulit menempel di endometrium. Sehingga bisa kita bayangkan, Kang Cecep, ini terjadi yang namanya kegagalan implantasi, ya. Dan itu akan menimbulkan yang namanya keguguran. Ya, bahasa kerennya itu silent abortion. Itulah tujuan IUD. IUD adalah silent abortion. Kita harus tahu. Jadi pertemuan zigot, sperma sama ovum, terjadi zigot ya, atau makhluk hidup baru, dia tidak bisa nempel di dalam endometrium, sehingga akhirnya los keluar. Nah, sehingga inilah yang terjadi. Nah, akibat dari itu, akhirnya yang namanya tidak bisa hamil. Nah, ini menjadi masalah pada waktu IUD membuat kerusakan atau perlukaan di endometrium. Demikian Kak Cecep ya. Saya ini dapat ilmu pengetahuan baru ini mengenai apa dampak dari IUD terhadap keguguran ini. Dan saya yakin juga pembaca Warta Kota dan Tribuners juga banyak yang belum tahu dan akhirnya sekarang tahu menjadi tahu. Ya. Jadi efek dari IUD itu. Nah, Dok, satu lagi mungkin pertanyaan dari saya, apakah ada nggak cara instan seperti obat-obatan atau apalah ramuan untuk menghilangkan bau tidak nyaman dari vagina, dari cairan yang vagina itu, Dok? Prinsip pertama adalah bahwa yang namanya pengobatan itu adalah kita hilangkan penyebabnya. Itu prinsip pertama. Ya, jadi prinsip pertama kita hilangkan penyebabnya. Kalau ada peradangan, kita cabut penyebab peradangan itu. Kalau dia ada infeksi, ya istilahnya kita obati lah infeksinya. Ya, intinya itu aja Kang Cecep ya. Simple sekali. Tetapi jangan sampai yang menjadi masalah berikut adalah bagaimana dengan yang namanya pasangannya. Kalau pasangannya juga mengalami yang namanya gangguan seksual, dia juga harus ini. Lalu yang berikut juga yang penting, bagaimana kondisi hormon si wanita tersebut. Ya, kita tahu Kang Cecep bahwa kondisi hormon estrogen pada seorang wanita menentukan
kekuatan atau menentukan kesehatan reproduksi daripada organ reproduksi wanita tersebut, ya. Itu menentukan. Ya, artinya pada seorang wanita yang sudah mengalami menopause atau kadar hormon estrogen yang menurun, maka itu akan menyebabkan yang namanya kesehatan organ reproduksinya itu, vaginanya juga akan mulai menurun. Dinding endometriumnya mulai menipis, dinding vaginanya mulai menipis. Ya, akhirnya terjadilah yang namanya proses mudah terganggu. Akhirnya mudah bau. Nah, ini kita harus tahu. Jadi, di samping pengobatannya, di samping kita obati, penyebabnya kita angkat, kita obati, kita juga cek bagaimana kadar hormon estrogennya. Itu aja Kak Cecep ya. Demikian Kak Cecep. Dok, kalau misalnya itu dari pria, ini dari pasangan pria, ya. Apakah ada nggak masalah yang sama seperti yang dialami wanita, misalnya cairan sperma baunya tidak sedap di wanita gitu dok? Ya, kalau pria itu ada yang namanya prostatitis. Ya. Hmm. Kita harus tahu, kan ada banyak juga yang bertanya Kang Cecep di WhatsApp saya ya, artinya kenapa waktu ejakulasi nyeri? Ya. Waktu ejakulasi berwarna merah. Yeah. Ya. Waktu ejakulasi juga mungkin berbau. Ya. Jadi itu bisa yang kata kita bilang bahwa itu adalah problemnya dari prostat, adanya infeksi. Ya. Infeksi dari prostat namanya prostatitis dan itu harus diobati, ya. Itu Kang Cecep kalau pada seorang pria, ya. Ya. Dok, saya ini ada satu pertanyaan yang mungkin mungkin nakal atau liar ini. Nih Bali ini izinkan kalau saya diizinkan satu lagi nih pertanyaannya. Silakan. Dok, tapi ya. Boleh nggak nih dok ini pertanyaannya agak liarnya dok. Silakan. Ini saya buat pemret boleh lah. Ya. Saya kadang-kadang kan kalau sama teman-teman, baik teman-teman pria maupun teman wanita itu suka ngobrol-ngobrol yang seperti dokter ini, tapi ya dalam konteks mitos, bukan dalam konteks keilmuan. Kan cek ini kan banyak mitosnya juga hari ini. Betul. Ya dok betul, ya? Betul. Ya betul. Nah, betul kan. Dalam konteks mitos kami sering ngobrol dan ada beberapa teman, bahkan teman wanita yang mengatakan katanya kalau misalnya itu berhubungan intim dengan pria dengan berbagai style lah, posisi. Style. Nah, kemudian juga misalnya itu oral sex dan si wanitanya tuh kalau menelan seksnya katanya itu jadi jijik gitu dok. Nah, saya tuh terkejut sebetulnya dengan itu dan memang ini canda atau serius saya juga nggak bingung gitu dok. Nah, maklum saya kan agak kurang gaul gitu dok. Ini gimana sih dok? Sebetulnya mitos atau gimana sih dok ini? Kalau banyak yang melakukan yang begitu gitu dok. Menurut teman saya. Apa oral seks terus apa kenapa? Menelan apa? Menelan spermanya gitu, Dok. Oh, itu enggak Mas, itu tidak di secara medis ya. Saya bicara ya. Secara medis ya Kak Cecep ya. Betul, betul, Dok. Ya, tentu saya juga berharap secara medis, Dok. Secara medis. Karena kan kalau kita bicara kaidah etik, kaidah moral kan kadang-kadang tentu bicara ini beda. Jadi ya, beda, secara medis saya harus bilang itu tidak masalah karena cairan ejakulat itu kan protein. Ya. Nah, itu satu tuh, betul. Jadi tidak membuat awet muda. Ada banyak mitos di luar tidak, sana. Ya? Wah, menelan sperma itu bisa awet muda. Siapa bilang, ya kan? Ya kan? Ya. Ayah-ayah wae gitu kan. Siapa bilang menelan sperma atau ejakulat itu awet muda? Itu enggak betul, ya kan? Itu mitos, itu hoax, ya. Nah, kalau itu tertelan pada waktu oral seks, maka itu akan segera ke lambung, ya enggak apa-apa, akan nanti dibuang atau dioleh, ya tidak bukan zat yang sesuatu zat yang bernutrisi yang mengandung satu. Oh tidak, ya itu kan
ibarat kata itu seperti yang namanya air seni. Nah, itu kan hasil produksi dari satu kelenjar tubuh manusia, kelenjar prostat dan vesikula seminalis pada seorang pria, ya Kang Cecep ya. Jadi tidak akan memiliki efek nutrisi bagi si wanita, apalagi bikin awet muda bari. Ayah ya wae itu kan. Nah, jadi nggak benar ya dok? Nggak benar, itu banyak mitos di luar sana. Atau cairan ejak. Hah? Tapi jadi penyakit juga enggak ya dok ya? Penyakit juga tidak begitu. Oh, iya. Nah, jadi nggak ada manfaatnya juga ya dong ya dok ya? Ya nggak ada. Artinya begini Kang Bari, Kang Cecep ya. Oral seks itu hanya variasi secara medis ya. Tujuan hubungan seks adalah penetrasi penis ke dalam vagina. Makanya saya kalau ditanya oral seks itu bagaimana? Saya cuma bilang oral seks itu hanya stimulan. Stimulan untuk menambah perangsangan. Tetapi bukan target utama. Menjadi masalah adalah Kang Cecep, dikala prianya udah mengalami hasrat yang menurun. Jadi si wanita atau pasangan istrinya harus melakukan manuver seperti itu, oral seks. Dan akhirnya malah... Ya. Ah? Capek juga. Ah? Dan akhirnya oral seksnya itu menjadi tujuan. Sampai ya, ya, dia ejakulasi, Kang Cecep. Lalu bagaimana pertanyaannya? Lalu bagaimana penetrasi penis ke dalam vaginanya? Nggak dikerjakan. Saya bilang itu mah bukan hubungan seks itu. Itu mah aktivitas seks namanya. Beda ya. Secara terminologi kita harus bedakan aktivitas seksual dengan hubungan seksual. Nah makanya hubungan seks yang sehat secara kedokteran adalah adanya penetrasi penis ke dalam vagina. Nah, ini harus penting gitu. Itu harus kita ketahui Kang Cecep. Demikian Kang Cecep. Oke, Dok. Makasih pencerahannya, Dok. Wah, banyak sekali nih ilmu teman baru nih. Mematahkan mitos-mitos selama ini. Mitos ya. Ya, mitos ya wae nih. Ya wae. Dokter, ini ada pertanyaan satu lagi, dia minta tolong dijawab nih, Dok. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Kang Cecep dari Raya di Kunciran, dia tanya. Dokter, saya ini pakai IUD, kemudian saya juga ada Mio. Nah, ketika berhubungan badan dengan pasangan saya, kok saya sakit ya, Dok? Sejak pakai IUD. Terus yang kedua, apakah juga bau yang kurang sedap ditimbulkan ini akibat dari Mio saya? Terima kasih, Dok. Gimana, Dok? Buat saya bukan Mio, tapi IUD-nya yang masalah. Karena miom itu, Kang Cecep, Mbak Ari, akan membuat seorang wanita sulit hamil. IUD itu memang kalau berhubungan badan dengan pasangan juga bikin sakit ya, Dok? Bisa membuat nyeri juga? Dia tidak membuat sakit, teorinya. Ya. Tetapi pada waktu dia mengalami peradangan di dalam rahim, rahimnya mengalami peradangan dinding dalamnya, otomatis kan peradangan itu tidak hanya dinding dalam. Biasanya sampai ke mulut rahim. Dan pada waktu terjadinya penetrasi, penetrasi penisnya ke dalam vaginanya, bisa dibayangkan, Mbak Ari, ya, namanya penetrasi penis kan tidak penetrasi diam-diam kan? Ya kan? Kan penetrasinya keluar masuk. Turun naik, ya kan? Nah, ya kan? Ya kan, Cecep ya? Betul dong. Penetrasinya kan turun naik, ya kan? Ya kan? Normal teori yang sehat adalah 30 sampai 50 kali turun naik baru ejakulasi. Nah, pada waktu terjadinya turun naik itu, penis keluar masuk vagina itu ya, turun naik ya, itu kan akan menimbulkan perangsangan buat mulut rahim. Dan itu pasti sakit. Nah, jadi buat ibu yang ada di Kunciran yang bertanya nih, ya, jadi solusinya bagaimana? Cabut aja IUD-nya. Ya, kalau saya nih, ya, kalau memang sudah punya anak,
yang sudah cukup dan tidak mau punya anak lagi, steril. Ya, daripada bermasalah dalam artian masalahnya ada di mulut rahim, ada di rahim, dan akan mengganggu kestabilan. Yang namanya kestabilan, Kang Cecep, ya. Nah, kita harus ngomong ini, kestabilan rumah tangga. Begitu, Mbak Ari, ya. Baik, terima kasih Dr. Binsar. Semoga menjawab pertanyaannya Ibu Raya ini. Jadi masalahnya bukan di miomnya, tapi di IUD-nya. Ya, IUD-nya itu, IUD-nya. Segera kunjungi dokter objinnya ya, Dok, ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu, kunjungilah ya, dokter objinnya bagi bapak, bagi ibu-ibu, ya, ibu-ibu pembaca, pembaca, pendengar Tribun Warta Kota ini yang mengalami bau, ya, yang mengalami nyeri, nyeri saat hubungan, bahasa kerennya itu dispareunia, ya, segera kunjungi apa masalahnya. Kalau perlu diperiksa, kalau ada IUD-nya diambil, ya, karena jangan dibiarkan, Mbak Ari, Kang Cecep, ya, itu pesan saya. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Binsar, silakan Kang Cecep. Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir saja, Dok. Saya mengajukan pertanyaan sebaliknya dari pertanyaan yang minggu lalu ini, Mbak Ari, ini, Dok. Nih. Kalau minggu lalu kan saya bertanya terhadap ada pria yang divasektomi, tetapi ternyata hamil juga. Hamil juga. Nah, pertanyaannya minggu lalu kan topik masih yang vasektomi. Waduh. Nah, sekarang saya sekarang saya mengajukan pertanyaan, Dok. Ada wanita, teman saya juga, dia tidak melakukan steril, tapi dia tidak mempunyai anak lagi. Jadi anaknya itu cuma dua saja. Padahal katanya dia tidak melakukan steril, apalagi kontrasepsi yang lain-lain gitu, Dok. Ya. Tapi sudah anaknya dua-duanya udah gede dan dia berhubungan intim dengan suaminya, tidak pernah mendapatkan hamil lagi gitu, Dok. Ya. Itu bagaimana ya, Dok, sebetulnya, Dok? Kita harus tahu, Kang Cecep, bahwa status reproduksi seorang pria wanita itu bisa berubah, ya. Ya, pada seorang wanita pada waktu dia usianya mungkin di bawah 30, dia bisa mengalami yang namanya kesuburan, anak dua, ya. Tetapi perlu kita catat di sini ada namanya status imunologi. Ya, status imunologi artinya bisa saja dia mengalami gangguan imunologi, imun. Ya. Sehingga akhirnya ada penyakit autoimun. Contoh, akhirnya sperma itu dianggap oleh si permukaan dari mulut rahim sebagai benda asing, dan akhirnya dibunuh, Pak Kang. Nah, itu bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana telurnya dia? Nah, itu kita juga bicara status hormonal, ya, kesehatan tubuhnya. Nah, itu juga bisa kita pikirkan. Ya, telurnya mungkin hilang kecil-kecil, tidak layak dibuahi, bisa. Atau yang ketiga, faktor psikis. Faktor psikis ini menjadi pemicu. Ada satu parameter yang namanya prolaktin. Ya, hormon prolaktin. Prolaktin ini bisa mendepres proses pembentukan induk apa telur, ovum. Ya, mendepres hormon-hormon sehingga dia tidak subur, wanita itu. Kalau bagi si pria, kembali adanya varikokel, adanya hormon testosteron, ya, sehingga adanya gangguan juga pembentukan sperma di testisnya. Jadi orang menikah lalu punya anak, lalu di atas umur 30-40, kok susah ya punya anak? Ah, itu bisa, Kang. Kan status kesehatan tubuh dia itu tidak menetap. Nah, itu Kang Cecep jawaban saya. Walaupun secara fisik dia tampil cantik dan muda. Oh, iya. Kan don't judge the book by its cover. Jangan lihat dari penampilannya, Kang Cecep. Iya, kan? Ayah-ayah, wah, itu kan.
Makanya saya selalu bilang ke teman-teman perempuan saya yang seperti itu, hati-hati ya, jangan nakal sama suami ya, jangan apa membohongi suami ya. Ayah-ayah baik, Dok. Jadi memang kelihatannya dari luar kurus ya, enggak bermasalah, tapi kan kita tidak melihat status reproduksi dia. Bagaimana kesehatan reproduksi dia, hormonal, ya. Begitu juga pria ataupun wanita, sama aja Kang Cecep. Ya, Dok dan Bari, sepertinya waktunya juga sudah satu jam, tetapi kita banyak menimba ilmu pengetahuan baru dari Dokter Bishar. Ini sangat banyak sekali ya, terutama menyangkut soal kontrasepsi tadi dan juga soal penyakit yang menyebabkan bau tidak sedap pada pagi di kaum wanita. Sepertinya sebelum dokter menyampaikan lokasi praktek di mana dan WA, perlu insight dulu, Dok. Insight ya. Jadi ya, buat pembaca Tribun dan Warta Kota, Dok. Ya, bagi pembaca Tribun dan Warta Kota, saya akan menyimpulkan talkshow kita malam ini bahwa bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh vagina pada saat ingin berhubungan badan, ya itu biasanya disebabkan, biasanya insiden nomor satu kejadian itu oleh adanya IUD di dalam rahim, ya itu nomor satu. Nomor dua biasanya ada peradangan kronis di mulut rahim. Yang ketiga adanya penyakit yang namanya di vagina, peradangan yang disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Poin nomor dua, segera diobati. Ya, kalau ada ini disebabkan oleh IUD, dicabut aja. Ya, lakukan yang namanya kontrasepsi steril. Ya, yang ketiga, jangan lupa juga perhatikan status hormonal seorang wanita, estradiol. Ya, estrogen tuh kalau diperiksa di lab estradiol. Ya, lalu kalau si pasangan prianya juga sudah mulai masalah, hati-hati. Karena biasanya efek dari gangguan seksual atau gangguan alat reproduksi itu seperti pingpong. Kalau si wanitanya bermasalah dan tidak diobati, maka si prianya juga akan mengalami masalah, ya. Jadi harus diobati betul. Dan problem ini sangat bisa diobati sebab angka kesembuhannya 100%, ya. Angka kesembuhan saya ulangi 100%, namun membutuhkan waktu, ya. Dan di sini harus ada kesabaran. Segera kunjungi dokter Obstetrik SPOG yang ibu-ibu memang biasa berobat. Kalau memang ini muncul ya, ada yang namanya bau ini ya, itu. Dan sebagai terakhir dari saya, praktek saya ada 3. Nomor WA saya bagi ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan ke WA saya, WhatsApp saya ke 0813-8231-7586. Saya ulang, 0813-8231-7586. Silahkan berkonsultasi ya, by chat ya, chatting WA ya, jangan ujuk-ujuk telepon itu, aduh telepon, semuanya banyak mau telepon ya, chatting pasti saya akan jawab. Lalu praktek saya ada di Bogor di Renata Medical Center di Jalan Ahmad Sobana, itu daerah Pajajaran Bogor, lalu ada gitu di Depok, ya? Di RMC, Margonda Raya, baru ada di MMAC, di dekatnya Haji Nawawi Raya, dekatnya Pondok Indah Mall 1. Ya. Demikian dari saya, kesimpulan dan info tentang praktek dan segala sesuatu yang berkaitan dengan talkshow kita malam ini. Kang Cecep, Mbak Ari, terima kasih ya. Terima kasih, Dr. Ya, Dok. Terima kasih. Terima kasih dokter dan Mbak Ari. Rupanya kita memang dibatasi oleh waktu, ya, bukannya tidak kangen sama pembaca Warta Kota dan pembaca Tribun, tetapi ya waktu juga yang memisahkan kita. Ya. Tetapi jangan lupa kita akan menemui lagi pembaca Warta Kota dan Tribun Nurse di Kamis minggu depan ya, Mbak Ari ya? Ya, dengan tema yang berbeda tentunya ya, Kang Cecep. Betul. Ya. Tentunya dengan topik-topik yang lebih insight, lebih seru, dan juga makin menambah wawasan mengenai medis seputar soal
andrologi atau kesehatan pria dan juga secara umum soal seksologi. Ya. Saya ucapkan selamat malam, Mbak Ari, dokter, dan juga ya, pembaca Tribun dan Warga Kota. Selamat malam, kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih, Mas Ferdinand.